I Gusti Ketut Jelantik adalah pahlawan nasional Indonesia asal Karangasem, Bali. Ia merupakan patih dari Kerajaan Buleleng yang berperan dalam Perang Bali I, Perang Jagaraga, dan Perang Bali III pada 1849. Gusti Ketut Jelantik lahir di Karangasem, Bali, pada 1800. Pada 1846, 1848, dan 1849, ia menjadi pemimpin dalam perlawanan terhadap invasi Belanda ke Bali. Perlawanan ini terjadi karena pemerintah kolonial Hindia Belanda ingin menghapuskan tawan karang yang berlaku di Bali. Tawan karang ini yaitu hak bagi raja-raja yang berkuasa di Bali untuk mengambil kapal yang kandas di perairannya beserta seluruh isinya. Saat itu, Belanda tengah berusaha memanipulasi rempah-rempah di Bali dan melalui pelayaran Hongi, kapal Belanda karam di Bali. Ketut Jelantik memberikan tuntutan kepada Belanda, di mana ia tidak akan pernah tunduk pada